Ketemu lagi dengan saya Fajar. Kali ini saya akan memainkan game horor Badut Pennywise. Semoga saya berhasil bisa membunuh badut tersebut ya. Oke, langsung aja, check it out. Oke, kita mulai masuk nih ya guys. Oke, kali ini kita saya ambil yang bayi ya, supaya nggak terlalu gelap. Ya, kita ambil yang versi bayi ya, biar nggak terlalu gelap. Ya, ini guys, lumayan mencekam nih guys. Ya, saya dapat ketiga kak. Oke, kita coba. Pintu ya, buka lagi. Mudah-mudahan badut itu tidak datang dulu di sini. Oke, tidak ada apa-apa. Kita keluar dulu, cari tempat yang lain. Ya, mungkin di ruangan ini. Oke, kita cari apa nih di laci? Ya. Laci kedua kosong juga. Laci ketiga kosong juga. Sini juga kosong. Kita cari di lemari. Ada film, dapat film kita. Buka pintu. Ya, masih kosong. Ini ada tempat lilin. Kita jadi dulu keluar guys. Ya, ada radio, sangat mencekam guys. Ya, dapat baterai nih guys, buat radio. Oke, kita buka ke toilet. Buka pintu, laci. Masih kosong, tidak ada apa-apa. Kita cari ke toilet kedua. Barangkali ada peralatan yang lain gitu. Ya, dibuka. Tidak ada kosong. Lemari laci juga masih kosong juga. Kita harus cari yang lain guys. Ya, disini juga tidak ada. Oh, ini rusak, harus diperbaiki. Berarti kita harus cari alat. Ya, kita ke bawah dulu aja. Ya. Ada suaranya si Pennywise, guys. Kita sembunyi dulu aja, guys. Kita sembunyi dulu aja. Mudah-mudahan cepat pergi dia. Sambil berdoa ya, guys. Badut ini sangat ganas sekali nih. Ganas dan seram sekali sekali. Oke. Wah, masih ada guys. Kita sembunyi lagi aja guys. Ya, udah aman. Keluar. Mudah-mudahan aja tidak ada. Ya, pelan-pelan kita. Masih ada suara kakinya. Ya, aman. Kita nyalain radio dulu. Oke, dari ini. Ya, kita cari ruangan-ruangan lain guys. Oke, untuk sini. Waduh, ada polisi. Kita harus tolong nih. Harus cari pisau, kita cari pisau. Ya, ini ada kertas, ikuti jejak darah. Kita cari pisau dulu guys, mungkin di dapur kali. Ya, ini terkunci. Masih aman. Ya, ini ruang makan. Tidak ada apa-apa.
Ya, ada korek api. Ambil saja. Oke. Ya, kita masuk ke dapur. Ada kepala orang. Ada kepala orang. Kosong. Ya, ada pisang buat nanti laba-laba tadi. Oke, ada sikring. Kita coba nyalain dulu sikringnya. Oke, kita nyala. Kita mulai lumayan terang. Ya, kita keluar guys. Ya, buka pintu. Mudah-mudahan si Pennywise tidak ada ya. Aman, sampai saat ini aman. Oke, kita tusuk dulu laba-laba ini pakai pisau. Iya, dapat. Polisi harus diselamatin pakai P3K. Ya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ya, ini mereka lagi berbincang. Kita akan dapat kunci katanya. Akhirnya dapat kunci perpustakaan. Kita buka perpustakaan. Ayo kita menuju ke perpustakaan. Iya. Jalan aman. Ada suaranya Pennywise. Jangan dilewat situ guys. Kita lari dulu lari. Lari. Aduh, mantap. Iya. Kita harus menuju ke perpustakaan nih. Waduh, ada lagi. Malah lewat situ. Ayo. Lari. Aduh, ngeri banget. Ya. Berarti tadi kita di belakangnya si Pennywise itu. Harusnya langsung ya. Ya. Udah agak jauh. Ya, jalan pelan-pelan saja. Kita menuju ke perpustakaan. Ya, oke, bisa dibuka. Nah, ini kita tutup dulu, takut si Penny-nya masuk. Ya, oke, filmnya kita putar. Ya, dapat kode 4105. Oke, jalan terus. Nah, ada linggis. Kita ambil linggis dulu. Ya. Oke. 4105 ya. Oke, kita jalan terus. Kita menuju lantai 2 ya. Ya, aman, masih aman. Langsung saja naik kita ke lantai 2, guys. Oke. Waduh, itu fotonya ngeri banget. 4105 enter. Oke, terbuka. Ya, kita ambil tang. Waduh, ada bayi hitam. TV ya, Beverly ternyata dia lagi terluka di satu ruangan rahasia. Coba kita cari, barangkali ada alat di laci. Oke, ada pil. Ya, lukisan. Coba gitu. Wah, ada brankas nih. Waduh, tidak bisa membuka. Kita harus cari kode nih. Terpaksa. Ya, ambil gunting. Oke, terpaksa kita keluar dulu. Oke, sambil berjalan. Nah, ada kapak nih. Kita ambil. Dapat kapak. Oke. Buka pintu. Wah. Mayat. Kita guntingin dulu mayatnya. Aduh, mayat. Aduh, merinding guys. Oke, kode nomor 9. Aduh, kita gunting satu. 92. Mayat. Aduh, kita harus potong satu-satu nih guys. Oke. 92, 7. Oke.
Aduh, kalau kenyataan ini ngeri banget pastinya nih. 6 9276. Oke. Dapat kodenya. Yes, aman. Mudah-mudahan aman. Aduh, lari guys, lari. Giri banget. Aduh, apa ini? Lari sekarang. Oke, lari. Waduh, ada setan hitam. Lari cepetan. Aduh. Aduh, giri guys. Oke, ini. Aku kode yang kita udah dapat. 92 76. Oke, dibuka. Ya, kita menuju Beverly. Kayaknya harus nyelamatin Beverly dulu biar dapat apa sesuatu dari situ. Tapi ada toilet rusak nih. Kita taruh di sini. Ya, bisa kebuka. Oh, ternyata benar ada Beverly. Kita buka rantainya. Kayak kapak nih. Oke. Ya, Beverly lagi berbincang. Oke. Ya, ada daging di situ. Ya, ambil dagingnya. Oke, jalan. Kita menuju kemana nih? Sepertinya kita harus menuju ke dapur nih. Ya, mudah-mudahan penyewis nggak ada. Oh ya, salah jalan. Putar balik, kita putar lagi bentar. Aman. Masih aman, teman-teman. Kita masuk ke dapur. Kita tutup dulu. Oke. Ada suara si penulis tadi gimana nih? Apa si racun? Wah! Malah ada dia lagi. Aduh, mati kita. Terpaksa balik lagi. Aduh, mati. Oke, mulai lagi teman-teman. Kita coba lagi, coba yang kedua kali nih. Oke, ada suara si Pennywise nih. Oke, udah aman. Keluar. Kita coba buka ya. Kita ambil tikus yang tadi yang mati. Oke, kita ambil. Udah. Dapat tikus. Lewat mana ya? Oke. Jalan. Masih aman. Wah, coba bayangkan kalau benar-benar ini di kejadian nyata ya. Waduh, pasti sangat takut sekali. Ya, kita buka rangkainya. Oke. Kita tutup dulu. Oke. Ini ada suratnya. Waduh, ada banyak mayat ini. Aduh, banyak mayat. Kita nyalain dulu lilinnya. Nih, taruh laba-laba. Yang ini tikus. Ya, ini si polisi tadi sama Beverly ini. Tempat ada yang setan hitam itu. Takut banget ya. Takut.
Ya, dapat kunci. Kita keluar. Ada Pennywise apa enggak nih? Iya, oke, aman. Jalan dulu kita. Ini yang pintu yang terkunci tadi nih. Ya tutup dulu takut dia masuk. Oke. Nah, ada gergaji sama kodam nih. Kita ambil, oke. Wah, tuasnya nggak ada lagi, hilang, harus cari tuas dulu, guys. Nah, kita keluar dulu. Ya. Di mana tuasnya? Wah, ada si Penny nih. Tapi kita di belakangnya, kita maju pelan-pelan aja. Biarin dia ke sana. Tunggu dia sampai pergi. Ya, oke, aman. Ya, coba cari ruangan ini. Ini tadi ada lilin, coba kita nyalain ya. Oke. Ya, wah, kebuka nih. Ya, kita coba pakai bodamnya. Oke. Ya, dapat tuasnya. Oke, kita cari di laci ada apa lagi? Barangkali ada barang. Oke, kosong. Ayo kita keluar. Ayo, buru-buru. Tuas sudah dapat nih. Mudah-mudahan badut sialan itu jangan muncul dulu lah. Oke, kita masuk. Tutup dulu. Ya, oke. Nah, kebuka. Ya, kita tolongin nih. Yes, lepas. Oke, mereka berbincang dulu ya, teman-teman. Berbincang dulu, ah, dapat kode buat buka brankas nih. Ada di lantai 2. Kita harus pergi ke sana. Oke, ambil kodenya kita. Ya, dapat. Oke, buka. Jalan terus. Aduh, Pennywise lagi. Ah, lagi mati-mati. Aduh, hari ketiga nih. Mudah-mudahan hari ketiga ini bisa. Mudah-mudahan hari ketiga ini bisa lulus. Pennywise bisa kita bunuh. Aduh, oke. Jalan-jalan dulu, pelan-pelan. Oh ya, sepertinya lebih jauh kalau lewat situ. Kita putar balik. Waduh, ada Pennywise lagi. Lari. Ayo lari. Aduh. Ayo. Lari terus, pokoknya lari. Iya. Aman. Oke. Ya. Oke, udah dapat angka nih. Naik tangga. Aduh, ini foto serem banget sih. Ya, kita mau nggak mau balik ke tempat mayat tadi nih. Aduh, serem banget di sini lagi. Aduh. Oke. Ya. Masuk ke kanan. Mayat udah nggak ada nih. Ya. Ini password buat buka brankas. Mudah-mudahan ada kunci sama senjata di situ buat bunuh si Pennywise itu. Ah, ini setan anak kecil hitam nih masih standby aja di situ. Ya, kebuka. Oke, kita ambil pistol sama kuncinya. Oke, ambil pelurunya. Peluru udah penuh. Ayo kita bunuh Pennywise. Kita cari Pennywise. Rasakan pembalasanku untuk Pennywise. Iya. Sini serem banget nih, belum marin-marin.
Mana Pennywise? Saya udah punya senjata. Oke. Cari Pennywise. Di mana dia? Ah, itu dia. Tembak kita guys ya. Lu mau itu mati lo pokoknya. Mati, injak nih. Ya, injak mati lo. Oke, kita menang nih. Ayo kita menuju ke basement. Kita menuju ke basement, teman-teman. Ayo, udah tenang, udah aman. Pennywise sudah mati. Kita buka pintunya. Oke, menuju basement. Buka. Oke, selesai. Sampai ketemu di game berikutnya untuk chapter 2.